welcome back to my channel. Okay, hari ni saya nak kemas kat sini pula. Semalam kan dah kemas kat area sini. Kononnya nak kemas kali kat sini lah. Tapi macam panjang pula durasi video dia kan. Dan lagi satu sebab tak larat sama dah. Nak berdiri lama kan. So hari ni kita buat bahagian sini pula lah. So bahagian sini nak kata tak tersusun pun tak juga. Semuanya nampak okey je kan. Cuma saya nak lak habuk-habuk. Dia macam mana pun dia akan berhabuk ya. Walaupun almari tu berpintu. Macam ni lah kat sini pun kan. Ha, walaupun ada pintu tapi dia tetap berhabuk. Kita duk buka pintu ambil benda apa semua kan, habuk tetap masuk juga kan. Okey, dan sama jugalah dengan dekat sini pun. Habuk-habuk debu lagi-lagi yang terbuka ni memang lagi senang debu lah. So, jomlah kita start. Okeylah, kita settlekan bahagian berpintu dululah. Okey, untuk bahagian berpintu ni, kalau kau tengok kat sini, ni macam ni lah. Ini sebelum lah. Rasanya saya tak ada ubah apa pun. Sebab memang kedudukannya macam ni juga saya letak. Bawah bahagian beras. Atas ni. Ha, ni bahagian botol-botol sos yang tak buka lagi ada kat situ. Warna makanan. Lepas tu ni ada ubat-ubatan. Lepas tu ni rempah-rempah yang mana rempah dengan seasoning yang kita dah. Ni dah guna, ni yang belum buka lagi. Kita asingkan. Okay, so bersihkan habuk dekat sini dululah. Kita keluarkan dulu ubat, subat. Semua ubat ni ha. Macam-macam jenis ubat dia. Ni ubat gastrik sebab saya ada gastrik juga. Ubat gastrik. Next, ini pewarna minuman apa? Penyeluk apa? Best minuman berperisa terus. Kita tak beli banyak perisa pun. Sebab entahlah bulan Ramadan ni kadang-kadang beli air daripada apa? Bazar kan. So tengok ni. Air gas ni pun bukan minum sangat pun. Bulan puasa ni dia tak jalan sangat lah kan. Dia slow sikit. Saja minum lepas buka puasa tu. Kadang-kadang dia orang minum lah juga. Tengok ni. Tertumpah pula dia. Budak-budak ni lah ni. Kau tengok ni rasa habuk. Walaupun dia tertutup kan. Tapi dia tetap habuk. Warna makanan. Saya keluarkan tung-tung beras dululah. Okey, dah keluarkan semua barang. Dia yang bahagian atas ni kita boleh tanggal. Jadi tak payahlah kita nak panjat-panjat nak lauk kan. So kita tanggal yang kita lauk je. Dia boleh tanggal macam tu. So dah boleh lap.
Okey, settle dah dekat bahagian sini. Tu ada extra brush. Ni brush biasa. Tong ni kadang-kadang boleh muat 10 kilo tau. Kadang-kadang macam tak masuk pula. Tak tahu lah kenapa. Ini saya beli brush 10 kilo masukkan. Dia tak muat, so masukkan dalam balang tu je lah. Okay, dan bahagian sini. Sekarang ni settle di atas lah. Kita turunkan semua-semua ni dulu. So, saya cuci dulu. Ini bekas cili kering, tapi cili kering tak ada. Bukan tak ada, tapi saya letak dekat belakang. Nak gunting lah kononnya tu. Sampai ke hari ni tak gunting-gunting lagi. Ubi kentang. Ni parang baking. Bawang besar. Bawang besar pun dah tinggal sikit. Bawang merah. Dan bawang putih. Okey, saya dah bersihkan dekat atas. Sekarang ni dekat bahagian sini pula. Bahagian balang-balang ni sebenarnya kan bahagian balang ni nampak tu dia ada rongga kat sini, tahu tak? Sebab sebelum ni saya letak yang tak clear. Sebelum ni saya letak yang balang ni dekat sini. So saya bagi dia berongga lah. So sekarang ni saya dah tak letak yang balang tu. Saya letak balang yang kecil ni. Saya nak tolak ke belakang sikit lah rasanya. Kita buka tolak ke belakang sikit lah. So buat turun dulu semua-semua ni. Alihkan juga. Gula banyak. Gula orang bagi, tahu tak? Sampai 2 balang air dapat moreh. Lepas tu ini nak bubur dalam peti ais tapi tak muat. Peti ais penuh. Akhirnya duduklah kat luar. Bekas telur ni dah kena hati-hati nak angkat ni. Sebab dia dah nak reput. Yang ni saya beli dekat Miniso. Miniso plastik dia macam nipis sikit, tahu tak? Dia nipis, rapuh. Dia senang pecah. Sama jugalah macam Eco punya ni. Acuan dia ni, acuan pula sarang. Sarang telur Eco. Yang ni saya beli kat Eco. Ramai juga yang tanya. Dah tak ada kot sekarang ni rasanya. Dulu banyak kat Eco. Tapi dia reput lah. Korang tengok ni yang pink ni. Nampak tu dia dah pecah. Belah sini pun nampak tu. Pecah. Tak tahan. Kau tengok ni. Cicak berak. Sebab tu kena selalu cuci juga dekat kabinet ni pun. Dekat apa? Pantry ni. Nampak tu. Cicak suka merewang-rewang kat sini tu tak. Kadang-kadang dia suka buat tai, buat onar kat sini tu tak. Bahagian tepi-tepi macam ni. Tepi-tepi macam ni. Satu lagi ni dekat bahagian sini. Bahagian sini kan. Ini saya baru lap ni. Kalau tidak teruk nampak dia punya tai dia bertempel kan. Sebab dia duduk, selalu duduk dekat area sini. Ini sini. Dia membuang je jatuh lah kat semua-semua ni. Tepi ni. Kau tengok ni nampak tak? Macam tu lah. Tu yang nak lap tu.
Okay, so saya adjust sikit dia punya shelf yang ni ke belakang sikit. Nak lap-lap habuk ni. Okay, kita dah keluarkan senjata kita, pistol kita, gun kita. Buka dulu lah. Lagi panjang daripada amari ni. Okay, so saya dah ni ha. Kita dah tolakkan dia ke belakang. Jadi dia dah tak ada rongga dekat belakang ni. Senang kita tolak botol. Botol pula balang tu. Lagi ke belakang sikit kan. Nampak cacat sikit lah. Lubang. Takpelah. Nanti saya nak makeover je kot amari ni nanti. Okay. Nak lap habuk-habuk dia. Atas ni kelabu pula gambar. Nak lap habuk-habuk dia dulu. Okay. Nanti baru kita susun atau balik kat sini. Okay, settle dah dekat sini. Sekarang ni kita nak pergi ke bahagian bawah-bawah sini pula. Bahagian bawah sini, barang tak banyak dah. Jadi senanglah kita nak ni. Kita korang ada lagi tu, gula tu. So, saya akan simpan gula kat sini je. Stop gula. Stop kering pun tak ada apa. Nak labuk je kat sini. Sebab tak ada apa yang nak disusun. Tak banyak benda. Nampak tak tu? Tai cicak. Aduh. Kadang-kadang pelik tu tak ada rongga ke dia boleh masuk. Saya rasa dia masuk daripada situ tau tak? Dia ada macam lubang kat situ. Belah bahagian laci. Saya rasa dia masuk daripada situ lah. Boleh pula dia membuang kat sini. Okay, dan siap dah bahagian sini. Settle. Bila tak ada barang sangat, senang nak mengemas. Ni laci. Oh, suami saya dah susun elok dah. Pandai pula dia susun ni. Tidak pasal rabuk je kat sini. Ni bahagian sachet minuman dia. Hijau green tea kan, green tea yang apa, Glen's tea natural dia minum yang ni. Yang ni untuk lawaskan perut lah, untuk bagi kita rasa berak. Tapi saya tak suka yang ni, saya tak suka ni. Lagi bagus saya minum Sena tu lagi rasanya. Lepas tu ni oat, oat campuran tu dia dah kemas dah, dia dah susun dah. Tak payah ni sangatlah. Tapi saya lap habuk kot. Berhabuk juga bawah ni. Saya lap habuk je lah. Kita keluarkan lap habuk. Buang habuk je lah.
Okey, untuk draw yang kedua ni tak ada apalah. Cuma benda-benda ni je. Pun samalah saya nak lap habuk-habuk juga. Yang dia ni beras pulut. Ini gula. Ada lagi gula. Gula mana tak tahulah. Banyak sangat pula gula. Yang ni asam serbuk. Rock salt. Asam keping. Hari tu balik kampung beli asam keping banyak stok. Asam keping kampung. Gula Melaka. Jagung kering. Cuci. Kita masukkan balik. Ini sebab tak ada bekas yang menarik. So kita sembunyikan je dalam laci. Yang ketiga. Yang ketiga ni inilah. Drawer yang saya letak santan-santan susu. Barang tin, barang kotak kan. So, dah tak ada apa. Dah jarang beli produk-produk ni. Tak buat stok dah pun. So, kosong je lah laci ni. Okay, totally done untuk pembersihan dekat bahagian pantry saya. Pantry saya dah tak seberapa ni sebab stok kita pun tak banyak. So, pembersihan pun jadi mudah. Saya dah banyak kali dah tour dekat saya punya pantry ni. Korang pun rasanya dah terbiasa kot tengok pantry saya ni. So, macam itulah. Saya tak ada buat perubahan apa-apa pun. Semuanya macam sebelum-sebelum ni juga. Bahagian ni drawer. Bahagian tersorok. Semua dah bersih daripada tahi cicak, habuk semua. Bahagian tersorok. Okay, so itu sahaja video kita untuk kali ni. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.